Swastiastu. Yo teman, kali ini kita kembali kumpulan kokoh dari Banyar Tegal Dukuhanyar Pemecutan Kelas Katrono Dharma Akramasari dari tahun 2010, 2013 sampai 2023. Kita mulai saja dari tahun 2010 dengan tema kokoh Kumbakarna, teman ya. Dan ini dia teman kokoh di tahun 2010 dari Banjar Tegal Dukuhanyar Pemecutan Kelas dan Pasar Barat, teman ya. Wow, ini kokoh Kumbakarnanya. Size-nya besar dan juga tinggi, teman ya. Lihat teman, sangat gede sekali gogohnya dengan karakter gogoh yang sangat banyak sekali, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2013 dengan tema gogoh Kalki Awotara, teman ya. Nah ini dia teman gogoh di tahun 2013 dari Banjar Tegal Dukuhanyar, teman ya. Nah di sini kita lihat ada dua karakter gogoh teman ya, yaitu Kalki Awotara dan juga Kuda Putih, teman ya. Nah di mana Kalki Awotara adalah penjelmaan Dewa Wisnu, teman ya, yang menjelma sebagai kesatria yang menunggangi Kuda Putih untuk menyelamatkan bumi, teman ya. Wow, keren sekali ini gogonya, benar-benar joss. Lanjut ke tahun 2014 dengan tema gogoh Ruat Sudemalo, teman ya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2014 dari Banjar Tegal Dukuhanyar, teman ya. Di sini kita lihat teman ada dua karakter gogoh, teman ya. Size-nya juga besar, teman ya. Benar-benar bagus ini, luar biasa, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2015 dengan tema gua Mahakali, teman ya. Dan ini dia teman gua di tahun 2015 dari Banjar Tegal Dukuhanyar, teman ya. Di sini kita lihat ada dua karakter gua, teman ya. Benar-benar bagus dan juga ngeri nih kalau kita perhatikan ya. Nah kita lihat lebih dekat lagi teman ya. Nah ini dia ya, gogoh dari Mahakalinya teman. Wow, serem sekali ya dengan lidah yang panjang nih. Dan sekarang kita akan coba lihat gogoh singanya teman ya. Nah ini dia ya, mirip seperti singa asli nih pembuatannya. Rapi sekali, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2016 dengan tema gogoh Maricolino teman ya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2016 dari Banjar Tegal Dukuhanyar, teman ya. Di sini kita lihat ada dua karakter teman ya, yaitu Patih Maricolino teman ya. Nah ini dia ya. Wow, pembuatannya juga bagus teman ya, dengan pengecatan yang sangat bagus dan rapi sekali nih. Nah sekarang kita akan coba lihat gogoh kijang di bawahnya teman ya. Nah ini dia ya. Nah ini juga mirip seperti kijang asli ya, luar biasa sangat bagus sekali, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2017 dengan tema gogoh Siwo Nandini teman ya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2017 dari Banjar Tegal Dukuhanyar teman ya. Di sini kita lihat teman ada dua karakter gogoh teman ya. Wow, ini size gogohnya juga cukup tinggi dan besar teman ya, sangat bagus sekali ya. Lihat teman-teman, pembuatan Dewa Siwa yang juga sangat keren sekali ya, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2018 dengan tema gogoh Sanghyang Sarasijo Mayo Hirang teman ya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2018 dari Banjar Tegal Dukuhanyar Pemecutan Kelot teman ya. Nah ini size gogohnya tinggi dan juga besar teman ya. Wow, ngeri nih tapel gogohnya, kita lihat teman ya. Nah ini dia, dengan lidah dan taring yang panjang ya, luar biasa sangat bagus sekali nih gogohnya, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2019 dengan tema gogoh Sang Buto Amangkurat teman ya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2019 dari Banjar Tegal Dukuhanyar teman ya. Nah ini gogohnya sangat besar teman ya, size-nya gede ya, tinggi juga nih, dengan pembentukan tubuh yang keren ya, pengecatannya juga rapi, pembuatan tapalnya juga sangat bagus sekali teman ya. Ini sudah pasti arsitek dan pemuda dari Banjar Tegal Dukuhanyar, sangat jago binuanya, luar biasa, benar-benar joss.
Oke, lanjut ke tahun 2020 dengan tema wah sang kalau tiga temannya. Dan ini dia teman wah di tahun 2020 dari Banjar Tegal Duku Hanyar temannya. Di sini kita lihat teman ada dua karakter gogo temannya. Nah, kita akan coba lihat lebih dekat lagi temannya per karakternya. Nah, kita melihat dulu dari sang kalau tiganya temannya. Wow, tapelnya kalau kita lihat teman sangat mengerikan ya. Serem sekali nih. Nah, sekarang kita akan coba lihat gogoh manusianya temannya. Nah, ini dia ya. Nah, ini juga ekspresinya seperti manusia asli ya. Benar-benar bagus sekali gogohnya. Benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2023 dengan tema wah kalau Rudra temannya. Dan ini dia teman gogoh terbaru di tahun 2023 dari Banjar Tegal Duku Anyar temannya. Wow, ini size-nya benar-benar besar dan juga sangat tinggi sekali temannya, dengan pengecatan gogoh yang sangat bagus sekali ya. Tapelnya pun juga sangat keren sekali pembuatannya. Luar biasa, sangat bagus ini gogohnya ya. Dari tahun ke tahun gogoh dari Banjar Tegal Duku Anyar semuanya bagus, semuanya keren, semuanya luar biasa, benar-benar joss. Oke teman, terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Matur suwun semua. Om Santi, Santi, Santi. Om.